Buatkan saya tak boleh buka mata. Tak ke? Jangan suka. Tak betul. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya macam Farisha. Saya mengucapkan kullu am wa antum bikhair untuk Ustaz Aizad sekeluarga. Hari raya Ustaz kosong-kosong tau. Semoga Ustaz happy-happy selalu dengan family. InsyaAllah kita orang kat sini akan apply semua nasihat dan didikan Ustaz. Lepas tu, saya nak tanya, Ustaz puasa penuh tak? Harapnya puasa penuh lah, dah puasa tau? Tak puasa lagi kan? Tak puasa dah, puasa dah. Selamat Hari Raya. Maaf Ustaz kalau kami wish tak seberapa. Kami share video je. Tak dapat nak pergi beraya kat DQ, pergi rumah Ustaz. Selamat Hari Raya. Aidilfitri, maaf zahir dan batin untuk Ustaz dan Kak Sakinah sekeluarga. Jadi kita dah buatlah video ni. Jadi kita orang harap Ustaz pun suka tengok video ni dan Ustaz akan simpan lah dan Ustaz tak lupakan kami lagi. Kesan-kesan. Selamat Hari Raya Pak Ustaz dan batin. Minta maaf atas segala kekhilafan daripada kita orang. Okey, tu je. Doakanlah kita orang baik-baik sahaja di sini. Walaupun agak penat lah kan, tapi tak apa. InsyaAllah dengan doa Ustaz kita orang berjaya. Takbir. Allahu Akbar. Ha. Lepas tu Ustaz, happy birthday 9 April. Ustaz, happy birthday. Happy belated birthday Ustaz. Happy belated birthday Ustaz. Semoga Ustaz panjang umur dan happy-happy selalu. Terima kasih Ustaz wish birthday saya. Walaupun saya tak ingat benda Ustaz itu. Tapi masa tu saya pun tak ingat benda saya sendiri. Tapi sekarang saya dah ingat. Happy birthday Ustaz. Sorry dah lupa. Saya dah ingat dah sama dengan adik saya. Tapi sebab teringat kat adik jadi kita rezeki selalu dan dipanjangkan umur. Terima kasih sebab dah jadi Ustaz Halakoh kita orang, yang dah didik kita orang, yang dah tasbih 30 juzuk kita orang. Lepas tu sentiasalah penghati kita orang. Semoga panjang umur, murah rezeki selalu. Semoga dengan bertambahnya umur, bertambah juga keberkatan hidup Ustaz dan semoga sentiasa di bawah rahmat Allah. Hello Ustaz.